banget ya. Wisatane mati. Padahal dulu nomor satu guys, sini wonder tanah ya guys, tapi saya enggak. Ya Allah. Sudah mau mulai nih guys, ya sudah mau mulai beraktivitas. Guys, ini saya ikut truk ya menuju ke lokasi proyek pengerjaan tanggul di wilayah LTA Pericang ya Pak? Iya, ya. Ini saya sama Pak sopir nih, harus pakai masker nih. Oke Pak, selamat siang, ganggu gak Pak? Oke, Pak Sinten Pak? Pak Nuryanto. Pak Nuryanto, ya aduh, ini benar-benar apa? Bergelombang nih guys. Ya. Berapa PP Pak ini nanti kalau sampai sore ya, Pak? Sekitar 30 sampai 35 lah. 30 35 PP nggih. Wes. Pak kalau pakai motor dilala saya ikut nyenengan Pak, kalau enggak ikut pakai motor wah, repot banget. Licin.
misalkan hujan, yeah, tambah hanur, tambah berat, Pak. Nggih, yeah, mboten, malah mboten saya dilewat. Oh. Hujan baik. Oh, hujan libur. Libur. Hmm. Anu lumpur sing nggih, blok nggih. Tanah nggih. Ya, tanah merah lah saat kita lewat. Oh, tanah merah. Geng. Oh, berarti nek anu padahal itu udah hampir memasuki bulan penghujan, nggih? Nggih. Mudah-mudahan sih anu lah. Mudah-mudahan. Aman-aman terang. Saya ya guys, ini mau turun tanah ya guys, tapi saya nggak mau turun. Nanti kita lihat dari sepinya aja. Gak ada 5 menit ya Pak? Gak ada. Nurunin tanahnya ya. Menit. Misalkan sedang tidak ada pemohon proyek itu, kita boleh ke sini nggak? Boleh. Oh, boleh. Sumur-sumur gitu pasti enggak ya? Ini kan jauh dari pemukiman. Oh, malah kalau di kampung-kampung ini malah ini tambangan berarti ya. Jadi airnya sampah. Pak, saya jadi banyak akrab nih sama mas-mas dan bapak-bapak di sini. Ternyata senang main ke proyek.
Mas. Aduh, sampai ke situ tuh. Ya Allah. Repot banget ya, kalau bukan ahlinya tetap enggak berani nih. Sudah sampai lagi di warung ini guys, kita mau lanjut ngopinya. Oke kantor nih kalau 9 berikut. Oke. Santan nanti. Oke santan ya, jam kayak kalian solo santan pergi boleh pak. Wah derek jalan-jalan, ikut jalan-jalan lagi. Pak terima kasih sekali sudah diajak ke sana, matur nuwun. Makasih nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.